Wasallam. Subhanallah. Ini misi ke-8 saya ke Johor Darul Takzim. Misi kali ini hampir 15 hari. Hari ini hari ke-5 saya di Johor. Saya datang daripada negeri Sabah, daerah Lahad Datuk, yang kini pekerjaan saya sepenuh masa sebagai pendakwah. Sepanjang kembara dakwah di Johor Darul Takzim JDT ini, masjid dan surau tidak pernah lagi saya tak tengok lepas solat ahli Korea berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan bersalam-salam, kulit dengan kulit bersentuhan, mata bertentang mata, dari mata jatuh ke hati. Ukhuwah Islamiah terus disemarakkan di rumah-rumah Allah. Perpaduan umat terus dihidupkan di rumah-rumah Allah, yang akhirnya kita melihat bangsa Johor yang terus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya apa? Keberkatan Allah melimpah-limpah, rezeki daripada Allah bertambah, yang akhirnya apa? Subhanallah, bertambah juga harta benda kita. Maka untuk membincangkan tentang ujian yang bernama harta ini, kita bawakan tajuk yang berbunyi harta yang dibawa tanda soal. Maka saya memilih konsep perbincangan kita pada malam ini bunyinya harta yang dibawa ke alam barzakh. Kita lengkapkan tajuk itu awal-awal perbincangan tuan, supaya kita jelas ruang lingkup perbincangan kita ini tentang apa? Tentang harta yang dibawa ke alam barzakh. Subhanallah. Jadi bila sebut tentang harta, Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis-hadis baginda. Ayuk kita mulakan dengan satu ayat suci Al-Quran disusuli dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang harta ataupun kekayaan. Qala Allahu ta'ala, firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya sebagian dari hasil usahamu, yakni harta benda kita. Maka sabtum, daripada apa yang kita usahakan, yang baik-baik, harta yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebahagian dari apa yang kami, yakni Allah, keluarkan dari bumi untuk kita semua. Subhanallah. Perintah Allah untuk kita menyalurkan seluruh harta ataupun apa yang kita ada untuk apa? Untuk agama Allah. Ha. Karena hadis Nabi yang bermaksud harta kita sebenarnya adalah harta yang kita salurkan untuk akhirat. Adapun harta yang kita tinggalkan selepas kematian kita itu bukan harta kita. Bahkan ia akan diwarisi oleh pasangan hidup kita, anak-anak kita, dan yang akan dihisab dengan nilaian harta yang kita tinggalkan tetap diri kita. Lagi menyedihkan, ada yang di sepanjang hidupnya berusaha keras mencari harta,
mencari harta benda, kemudian sampailah lanjut usia, akhirnya subhanallah dia tidak sempat menghimpak hartanya di jalan Allah, dia yang dihisab dengan semua harta tadi. Adapun yang mewarisi anak-anak ataupun zuriat keturunannya, dia tidak, mereka tidak akan hisab. Ya, anda yang ditinggalkan itu menyalurkan kepada agama Allah dalam bentuk sedekah, zakat, infak, wakaf, dalam bentuk membantu orang-orang miskin, asnaf, fakir miskin, yatim piatu, alhamdulillah, maka dapatlah ringan amalan kita di alam barzakh. Namun sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Itu firman Allah. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli ummatin fitna wa fitnatun ummatil mal. Maksudnya apa? Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Maksud hadis Nabi, inna li kulli ummah, sesungguhnya setiap umat fitnatun, memiliki ujian. 124 ribu Nabi, 313 Rasul, setiap umat Nabi dan Rasul tadi memiliki ujian mereka yang tersendiri. Wa fitnatun, dan fitnah ummati, umat Nabi, yakni siapa? Kita semua. Fitnah kita semua sebagai umat Nabi, Nabi sebut al-mal, harta. Harta. Subhanallah. Wa fitnatu ummatil mal, fitnah umat Nabi, Nabi sebut adalah harta. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Subhanallah. Wahai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita sebut tentang harta ini, ia bukanlah sesuatu yang diperlihat ataupun bukanlah sesuatu yang akan dinilai oleh Allah. Tapi tidak salah di dalam hidup kita mencukupkan keperluan kita untuk kehidupan yang lebih bahagia, yang lebih damai kepada institusi kekeluargaan, dan supaya kita dapat membantu orang-orang yang memerlukan, khususnya asnaf, fakir miskin, yatim piatu, ya digalakkan. Bahkan Islam tidak pernah menghalang umatnya untuk mengumpul kekayaan, asalkan jangan melanggar perintah Allah, asalkan jangan melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah. Subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banu. Di hari kiamat, la yanfa'u, tidak ada lagi berguna mal. Kita sebut harta. Tajuk kita malam ni, harta yang dibawa ke alam barzakh. Jadi harta dalam bahasa Arab disebut malun. Plural atau jamaknya adalah amwal. Kalau singular mufrad malun, kalau plural jamaknya adalah amwal. Maka antara firman Allah tentang harta ialah yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat tidak ada lagi gunanya harta dan anak pinak. Yang berguna apa? Sekalian adalah kita yang bertemu Allah dengan hati yang ikhlas, hati yang redha, hati yang tenteram, hati yang tenang. Dan inilah yang Nabi sebutkan, orang yang kaya sebenar adalah orang yang memiliki hati mengingati Allah. Dalam sebuah hadis atas tajuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
hadis Nabi tentang orang kaya. Hakikat kekayaan yang sebenar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, atara kathrat al-mal wal-ghani? Qultu na'am. Qala wa tara qillatul mal wal-faqr? Qultu na'am ya Rasulullah. Qala innamal ghaniya ghinal qalb wal-faqr faqrul qalb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata padaku, yakni Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang bahawa banyaknya harta itulah yang disebut kaya? Ya, jawab Abu Dzar radhiyallahu anhu. Baginda bertanya lagi, apakah engkau memandang bahawa sedikitnya harta itu bererti fakir? Ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab dengan jawapan yang serupa. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda lagi, sesungguhnya kaya di sini adalah kaya hati, yakni hati yang selalu merasa cukup, hati yang banyak mengingati Allah, hati yang merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kaya. Hati yang cenderung kepada masjid, termasuk Masjid An-Nur di bawah Johor Corporation ini, termasuklah cenderungnya hati kita kepada Masjid An-Nur Bandar Pasir Gudang ini. Cenderung hati kepada menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Sedangkan fakir, yang tadi cerita tentang orang kaya pada perspektif Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Nabi bersabda, sedangkan fakir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sedangkan fakir adalah fakirnya hati, yakni hati yang selalu merasa tidak puas dalam kehidupan ini. Subhanallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 461. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Sebelum itu, yang saya muliakan, lagi saya kasihi pengurusi ataupun pengurus ataupun seluruh pegawai Masjid An-Nur Bandar Pasir Gudang, seluruh wali jawatan kuasa yang memberi ruang dan peluang untuk saya bersama pada malam ini, saya sangat berbesar hati. Alhamdulillah. Juga tuan-tuan haji, puan-puan haja, ibu ayah, abang kakak yang saya muliakan, yang kita bertemu dan berpisah karena Allah sebentar lagi. Saya sedar dan saya faham, setiap daripada kita yang datang ke Masjid An-Nur pada malam ini mempunyai jalan cerita hidup masing-masing. Bahkan di benak fikir kita, di benak jiwa kita, berlegar-legar urusan hidup, sama ada yang telah pun berlalu atau yang sedang kita fikirkan, dan juga apa yang kita rancang untuk esok, lusa, tulat dan hari-hari yang seterusnya. Termasuklah juga kita tertanya-tanya, hari ini 9 Rajab, berbagi 50 hari lagi ibu-ibu, apakah Allah akan mengizinkan kita bertemu Ramadan ataupun Allah akan mematikan kita sebelum Ramadan tahun ini? Nampak bukan betapa lemah, betapa dhaif dan betapa miskinnya kita di hadapan Allah, sehingga kita tidak tahu apa yang berlaku satu saat ke hadapan. Lemahnya kita. Nahnu masakin, kita ini sangat lemah. Justru hakikatnya kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Seumpama saya sebagai seorang pendakwah sepenuh masa khususnya di negeri Sabah, kita sangat memerlukan pertolongan Allah untuk kita istiqamah, untuk kita kuat,
menyebar agama Allah di pedalaman-pedalaman Sabah, di pulau-pulau, di seluruh pulau di negeri Sabah. Kita berdepan dengan kemiskinan yang tegar yang menimpa umat, khususnya umat Islam di sana. Dalam masa yang sama, cabaran kita adalah untuk mengeluarkan umat daripada kejahilan tentang agama kepada faham agama. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan di sini, alhamdulillah, seawal kanak-kanak sudah pun terdedah dengan ilmu Al-Quran. Bahkan majoriti kita seawal kanak-kanak sudah boleh membaca Al-Quran, tuan. Bang, betul? Sudah boleh membaca Al-Quran. Namun kami di sana tidak pelik melihat ibu atau ayah yang usianya 50-an, 60-an tak boleh lagi membaca alif bata. Itu tidak pelik. Maka ini cabaran kita. Begitulah juga di saat kita berdakwah, menyebarluaskan dakwah, kita bertemu dengan da'yah. Dakwah, da'yah berbeda. Dakwah ini adalah untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita mengajak umat mengesakan Allah. Adapun da'yah adalah untuk menyekutukan Allah, untuk membakul sampahkan Al-Quran dan As-Sunnah, untuk memecah belahkan umat jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Pertemuan dakwah dan da'yah begitu sengit berlaku di negeri laut, seberang laut Cina Selatan sana, Sabah dan Sarawak. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuan Haji Akin, fadal sahabat saya Tuan Haji Akin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa barik wasallim. Demikianlah yang kita sebutkan, apa dia, masing-masing kita punya jalan cerita hidupnya dan rangkumannya. Kita semua memerlukan Allah di dalam kehidupan kita. Subhanallah. Allah tidak akan berasa cukup di dalam kehidupan ini. Dan mereka yang mencintai harta benda sehingga tidak mencintai Allah, Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jammah, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Allah memberikan amaran kepada kita yang terlampau banyak memikir tentang harta, yang terlampau banyak memikir tentang dunia. Sedangkan Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seperti itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila bercerita tentang harta, bercerita tentang orang yang paling kaya, Allah menceritakan kekayaan Qarun. Allah menceritakan kekayaan Qarun di dalam Al-Quran pada surah Al-Qasas ayat 76. Ibu-ibu nak beritahu kayanya Qarun ini, sampaikan hari ini di Johor kah, di Sabah kah, orang masih mencari harta, harta Qarun. Betul Tuhan Haji? Allah, orang masih mencari harta, harta Qarun. Jadi Allah sebut tentang harta kekayaan dan orang yang paling kaya di dunia, yakni Qarun ini, dalam surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa alaihi salam. Fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin. Maksudnya apa? Ini nak cerita tentang Qarun ni tuan-tuan.
Qurun yang sombong. Ayat ini menceritakan harta Qurun itu datang daripada Allah, dan Allah meminjamkan kepada Qurun. Dan Qurun disebut dalam ayat yang seterusnya, ia bersifat sombong. Jadi kalau ada orang yang hartawan, yang kaya raya di dunia hari ini, dan dia sombong, sebenarnya dia ketinggalan oleh Qurun. Surah Al-Qasas ayat 76-78. Sesungguhnya Qurun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami, yakni Allah, telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Allahu Akbar. Nak pegang kunci, bukan pegang harta, kunci. Tuan Haji Aki, kunci dibawa oleh orang-orang yang gagah perkasa ketika itu. Bawa harta banyak, bukan, kunci. Dibawa oleh siapa? Oleh orang-orang yang paling gagah perkasa ketika itu. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya teringat dalam sebuah ceramah Al-Fadil Ustaz Ahmad Dusuki, moga-moga beliau diberi kekuatan untuk terus berdakwah di tanah air yang tercinta. Satu hari beliau menerima satu jemputan ceramah di sebuah tempat yang mewah. Kemudian beliau sampai awal. Ini cerita beliau lah, sampai awal. Dan seorang AJK menyambut beliau dan meletakkan untuk berehat di satu bilik khas. Satu bilik khas menunggu sebelum program bermula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya masuk seseorang yang berkuasa di tempat itu. Kita tak sebutlah nama tempat itu. Masuk, dan orang itu menunjuk kepada Ustaz Ahmad Dusuki, dan dia bertanya, siapa kamu duduk di sini? Siapa kamu duduk di sini? Akhirnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, AJK tadi pun terangkan, inilah penceramah kita hari ini. Kita nak sebut apa? Orang yang fakir miskin tidak akan mudah ada rasa sombong pada diri. Namun kita, termasuk saya, yang kadang-kadang diuji dengan kelebihan sedikit dalam bentuk harta benda, kita mudah untuk berasa sombong dan takabur. Subhanallah. Kenapa boleh jadi begitu? Sebab hati tadi terlalu cenderung kepada dunia. Dan kenapa hati terlalu cenderung kepada dunia? Sebab kita lupa kepada mati. Alhamdulillah, kita yang hadir pada malam ini, insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dikurniakan sekeping hati yang tawadhu, kita dikurniakan kehidupan yang sederhana, dan kita dilimpahkan dengan sifat-sifat mahmudah seperti pengasih, penyayang, pemurah, dan menolong orang yang memerlukan. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita sebut tajuk kita malam ini, harta yang dibawa ke alam barzakh, teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iza mata ibnu adam, apabila kita meninggal dunia anak Adam manusia, in qata'a amalahu illa min salasin, ibu-ibu
apabila kita meninggal dunia. Hadis ini masyhur, hadis ini semua kita tahu. Idza ma tabnu adam, apabila anak Adam meninggal dunia, in qata'a amalahu illa min thalathin, terputus seluruh amalan kita melainkan tiga perkara. Sadaqatun jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Apakah kita telah menjadi anak yang soleh terhadap ibu dan ayah kita? Banyak mana kiriman doa, banyak mana kiriman pahala yang telah kita berikan kepada ibu dan ayah kita. Subhanallah. Begitu juga ilmu yang bermanfaat. Banyak mana dorongan, sokongan, dukungan kita terhadap institusi-institusi ilmu dalam melahirkan huffaz, dalam melahirkan da'i, dalam melahirkan alim ulama. Diri kita, zuriat keturunan kita, sejauh mana memuliakan martabat ilmu dan juga alim ulama pada hari ini. Ataupun kita termasuk dalam golongan orang yang terlalu mudah menghukum dan memperlekehkan alim ulama. Banyak mana ilmu yang kita pelajari sepanjang hidup kita, dan saya yakin di hadapan saya adalah golongan intelektual, golongan cendekiawan, orang yang lebih berilmu daripada saya, orang yang lebih berpengalaman daripada saya. Namun persoalan yang wajar, relevan untuk kita bincangkan bersama, banyak mana sedekah jariah kita telah ada. Kita bimbang ibu-ibu, tanpa kita sedar, lebih banyak harta yang kita kumpul di dunia berbanding harta yang telah kita siap-siagakan untuk alam barzakh dan alam akhirat. Itu kebimbangan kita. Sebagaimana kita sebut awal-awal perbicaraan kita tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang yang sepanjang hidupnya bangun pagi, petang, malam, pikir kumpul, kemudian apa, Allah takdirkan meninggal dunia, siapa yang mewarisi? Anak-anak dan juga zuriat keturunan. Yang dihisap siapa? Yang dihisap kita yang mencari tadi. Sama ada daripada sumber yang baik ataupun sumber yang sebaliknya. Sedekatun jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Ya, alhamdulillah, kita telah mendoakan saban waktu ibu dan ayah kita. Kita telah mengirimkan terlalu banyak pahala buat ibu ayah kita. Kita berwakaf atas nama ibu dan ayah kita. Kita bersedekah untuk ibu dan ayah kita. Kita memberi jamu makan kepada ramai orang. Kita membantu anak-anak yatim piatu, fakir miskin, dan juga anak-anak asnaf kita bantu. Orang mu'alaf yang baru masuk Islam mengucap dua kalimat syahadah kita bantu. Anak-anak yang fi sabilillah ibnu sabil, yang nak melanjutkan pengajian, kita sokong, kita bantu, kita carikan penyumbang dan penajah. Akhirnya mereka itu dapat belajar, kemudian jadi orang cemerlang, jadi alim ulama, jadi orang-orang cendekiawan. Subhanallah. Namun persoalan juga ialah, apakah anak-anak kita bisa melakukan perkara yang sama terhadap kita sebagai ibu dan ayah mereka? Ini renungan kita. Dan selamanya benar sabda Nabi, betapa tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Manaqasat sadaqatun min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Sebelum azan isyak berkumandang dan kita menyambung dalam tempoh 10 minit yang seterusnya, destinasi perbincangan kita atas tajuk harta yang dibawa ke alam barzakh, yang pertama, rayuan kita kepada Allah untuk disucikan harta benda yang kita ada. Itu yang pertama. Sejauh mana sucinya harta benda kita, kita pun tak tahu. Namun yang bisa menyucikan harta benda kita, seterusnya mententramkan jiwa dan mengurniakan kebahagiaan dalam keluarga kita, hanya pemilik harta itu tadi. Kita bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, destinasi perbincangan kita atas tajuk harta yang dibawa ke alam barzakh,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adalah untuk kita berkejar-kejar, fastabiqul khairat, berebut-rebutan untuk menyalurkan harta benda yang kita ada kepada agama Allah, kepada agama Allah. Malu kita dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajmain apabila Nabi melancarkan dana untuk perjuangan Islam. Para sahabat tidak ada keraguan walaupun sedikit dalam jiwa mereka. Sebaliknya mereka terus menyumbang harta di jalan Allah. Tengok saja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka tidak bertanggung. Berbeda dengan kita pada hari ini, termasuk saya, kita sanggup bertangguh untuk membantu agama Allah. Kalau bahasa orang Sabah, kita berkira sama Tuhan dikala Tuhan tidak pernah berkira dengan kita. Itulah kita, termasuk saya, ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadinya kita mahu termotivasi, kita mahu terinspirasi untuk menyumbang harta kita di jalan Allah. Subhanallah. Ataupun ada yang mahu menanti nazak baru menyalurkan harta di jalan Allah. Jangan dilupa firman Allah, ibu-ibu sekalian. Surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasal habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin. Seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap satu tangkai pula daripada 7 tangkai tadi membuahkan 100 hasilnya, satu bersamaan dengan 700 kali ganda. Dan Allah tidak terikat dengan angka 700. Sebab itu Allah melanjutkan ayat dengan berbunyi, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah berkuasa melipat kali gandakan rezeki kita. Subhanallah. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu meyakini apa yang Nabi sebutkan, meyakini apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tanpa ada keraguan. Dalam sejarah dunia, dalam sejarah dunia tidak pernah fakir orang yang memberi di jalan Allah. Karena ini yang digazirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Muslim, hadis 2588. Manaqasat sadaqatun min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Subhanallah. Ibu-ibu, bila kita sebut tentang harta, ia tidaklah terikat pada wang ringgit semata-mata, material semata-mata. Anak-anak kita juga adalah harta kita. Al-malu wal-banun. Allah sebut di dalam Al-Quran, harta kita ini dan anak-anak kita adalah perhiasan dunia. Dan harta yang paling bernilai adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Kenapa? Saat nazak sakaratul maut, anak-anak ini berada di dampingan kita, memesankan kita mengucap dua kalimat syahadah, dibisik di telinga kita ayat-ayat suci Al-Quran, disentuh kulit kita, disapu wajah kita dengan air yang diiringi dengan nama-nama Allah. Ini harta yang bernilai, anak yang soleh dan soleh. Ya, sekarang kita sehat, kita belum nazak. Dan kenapa harta ini bernilai? Saat memandikan jenazah, anak-anak ini yang berada di barisan hadapan, sentuhan kulit ke kulit, iringan doa, terimbau pengorbanan ibu dan ayah, maka doa terus mengalir seumpama mengalirnya air mandian jenazah kita yang merupakan mandian terakhir kita di dunia. Begitu juga bernilainya harta ini
Ketika pakaian terakhir kita dipakaikan, yang memakaikan pakaian terakhir kita itu berupa kain kafan tadi adalah anak-anak kita yang soleh dan solehah. Maka terjemahan anak yang soleh dan solehah ini berhubung kait dengan harta yang kita dapati. Alangkah indah andai kata harta itu kita cermati sumbernya daripada sumber yang halal, maka tumbuh saran, maka pembesaran anak-anak tadi dalam keadaan yang penuh keberkatan. InsyaAllah mereka lah yang memandikan kita, mengkafankan kita, menyembahyangkan kita dan mengkebumikan kita. Maka ini yang dimaksudkan Nabi, doa anak yang soleh, anak yang soleh. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sejarah Johor Darul Ta'zim begitu ramai orang-orang yang dermawan, sehingga kan apa, hari ini Johor Corporation sahaja dapat membina begitu banyak masjid wakaf. Bahkan di sebelah ini ada hospital wakaf, betul tak? Hospital wakaf yang akhirnya apa? Ia dapat membela umat. Yang akhirnya apa? Orang yang susah di kalangan fakir miskin dapat merasai kesenangan kehidupan. Kenapa? Atas kesedaran harta yang dibawa ke alam barzakh. Kita kadang-kadang sibuk menabung untuk dunia, sampaikan terlupa menabung untuk akhirat. Subhanallah. Ini yang berlaku jugalah di tempat kita Sabah. Kita perlu bekerja keras memperingatkan umat supaya fikir tentang bekalan akhirat. Fikir tentang bekalan akhirat. Saya selalu bawa contoh. Ya mungkin di sini tidak berlaku, di tempat kita Sabah dan Sarawak. Yang pertama, institusi tahfiz ataupun madrasah terpaksa terhege-hege merayu untuk dibantu tuan. Padahal jelas mereka lah yang akan melahirkan alim ulama, pendakwah dan hafiz Al-Quran. InsyaAllah selepas azan isyak kita akan cerita lagi dua situasi yang relevan untuk kita renung sebagai penilaian di mana kondisi posisi kita. Wallahu a'lam. Kita berikan laluan azan isyak dikumandangkan terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.
7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wa barik wasallim. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan di antara maghrib dan isya, duduk di Masjid An-Nur, duduk di majlis ilmu Taman Syurga ini akan diganjarkan dengan ganjaran syurga kepada kita seisi keluarga kita. Mudah-mudahan segala bentuk sedekah, zakat, wakaf, wakaf, infak yang pernah kita lakukan di atas muka bumi, khususnya di bumi Johor Darul Ta'zim ini, akan menjadi sebab kita bersama Nabi di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Benarlah, menyumbang harta di jalan Allah itu amat membahagiakan, amat mendamaikan. Namun sebaliknya, mereka yang berkira dengan Allah, mereka yang meragui janji Allah, hidup mereka dalam keadaan gunda gulana dan selamanya tidak merasa cukup. Pepatah Melayu ada berkata, bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Maka istilah muafakat telah terbukti menyatupadukan umat Islam di negeri bertuha ini. Dan sampaikan hari ini, muafakat yang terbit daripada perkataan bahasa Arab ittifaqah, kesepakatan, kesatuan, keseragaman, keselarasan, kebersamaan, kekitaan dan juga kejayaan tadi telah pun menjadikan negeri Johor ini menjadi satu negeri yang Allah kurniakan limpahan rezeki dan keberkatan. Seterusnya, saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana untuk kita menghilangkan rasa sombong, rasa riak besar diri saat kita ini diberikan kelebihan sedikit berbanding orang lain dalam bentuk harta benda. Juga boleh kita hubung kaitkan dengan bentuk-bentuk yang lain.
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nadhara ahadukum ila man faddala alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Maksudnya, apabila kita melihat seseorang punya kelebihan harta, ibu-ibu, Nabi sebut, apabila ibu-ibu, ayah-ayah kita semua ini melihat kawan kita punya kelebihan harta benda berbanding kita, wal khalqi, dan juga zahir hidupnya, maksudnya apa? Pribadinya, sosok tubuh badannya. Contohnya ibu-ibu, dia lebih jelita daripada kita. Kalau kita, dia lebih kacak berbanding kita. Nabi berikan solusi. Apa dia? Falyanzur ila man huwa asfala minhu. Maka lihatlah orang yang berada di bawah kita, orang yang susah. Saudara kita di Myanmar, etnik Rohingya, saudara ahli keluarga kita di Palestine, ketika ini ahli keluarga saudara kita di Syria. Kalau kita rasa kita susahlah, Allahumma salli sumat, lihatlah juga bagaimana orang Islam di bumi Sabah dan Sarawak. Kita di sini kadang-kadang Aidil Adha daging lebih, masjid dan surau pun kadang-kadang serenda dah. Sebab apa? Banyak sangat peti ais, kadang-kadang berbulan-bulan ada daging lagi. Tapi kami di sana, subhanallah, sangat suka untuk merasai daging korban ini. Ibu-ibu, saya pernah sampai satu kampung 50 tahun lebih tak pernah dilaksanakan ibadah korban di kampung itu. Dan bila kita hantar daging korban, penduduk kampung mengatakan kepada kita, kamulah orang pertama hantar daging korban ke kampung kami. Nabi sebut, falyanzur ila man huwa asfala minhu, lihatlah orang yang lebih susah berbanding kita, lihatlah dengan mata hati orang yang sakit berbanding kita, lihatlah. Macam-macam kita boleh lihat. Pergi ke Hospital Sultan Ismail Pasir Gudang. Betul, Marwan? Pergi ke Hospital Sultan Ismail Pasir Gudang. Saja jalan-jalan. Tujuannya apa? Tengok mereka yang diuji dengan kesakitan. Kalau Pak Kat tu tanya buat apa? Nak ziarah kawan. Memang pun kawan kita semua. Untuk apa? Untuk kita merasai, Tuan Haji, untuk kita merasai betapa nikmatnya sehat ini. Allahu Akbar, Tuan. Sebelum ni saya sendiri, Tuan Haji pun sama senasib. Ada dua bonjolan di dahi saya ini. Makin besar, makin besar. Jadi saya terbang daripada Sabah ke Hospital Kuala Lumpur untuk pembedahan plastik. Tuan Haji pun sama juga kan, hari itu dekat sini. Kita pun terbang dari Sabah, dibedah, dibawa, dihantar di ward biasa dulu untuk salin pakaian, kemudian ditolak dengan bukan kereta sorong, itu kerja kontraktor. Ditolak dengan katil yang bergerak itulah. Dia lalu lorong gelap, aku bilang matilah aku malam ini, aku bilang. Ditolak masuk bilik bedah sangat besar, dipasang lampu-lampu besar, ngam-ngam saya punya mata, Allahu Akbar. Kemudian dirapatkan selimut, dibawakan benda-benda pembedahan, alat-alat pembedahan. Aku tengok ada pisau, nasib tak ada semurai dalam hati aku. Tengok sairut mendebarkan. Akhirnya tuan-tuan dirahmati Allah, ketika pembedahan berlaku itu, kita membayangkan boleh jadi bila-bila kita meninggal dunia. Nah, maka kesimpulan kita pada malam ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Kita nak tutup dengan satu firman Allah daripada surah Sabah ayat 39. Kita nak tutup dengan firman ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita harta benda. Harta yang kita ada bukan kita punya. Kendaraan yang pelbagai jenis di luar masjid tadi bukan kita punya. Rumah termasuk Taman Sri Dahlia kan, yang sekitar sini. Bukan kita punya. Taman-taman mawar yang sekitar sini bukan kita punya. Ibu-ibu, suami yang ada itu bukan suami selamanya buat ibu-ibu sekalian. Sama juga kita, istri, anak-anak kita. Saya ada istri, saya ada anak. Allahumma salli, bukan kita punya. Jadi untuk menjadikan ia kekal bersama kita di akhirat, ayo kita hubung kaitkan dengan akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebut apa? Wa huwa khairur raziqin. Allah lah yang maha sebaik-baik memberi rezeki. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, izinkan saya mengambil 2 minit yang ada. Nama saya Azihal bin Bangsawan. Azihal bin Bangsawan. Saya berusia 35 tahun, berasal daripada Lahad Datuk Sabah. Pekerjaan terakhir saya adalah pensyarah di College University Islam Antarabangsa Selangor tahun 2015 yang lalu. Kemudian kita berhenti setelah duduk di Bangi Selangor 12 tahun lebih untuk pulang ke negeri kelahiran kita Sabah menjadi pendakwah sepenuh masa. Bermajikan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tempoh 3 tahun itu yang kita nak kongsi sebagai tawaran kita bersama ialah Allah berikan kita kekuatan untuk mengasas dan membangunkan sebuah mahatafiz percuma, wakaf. Dan hal ini pernah kita kongsi cerita ini kepada Sahibus Sama'ah Datuk Mufti Negeri Johor. Betul Abang Haji Abdul Rahman. November 2016 Allah takdirkan kita ziarah Mufti Negeri Johor. 45 minit duduk berdepan beliau, ditemani sahabat dunia akhirat saya Abang Haji Abdul Rahman, dan kita kongsi cerita ini. Beliau doakan mudah-mudahan terus melahirkan alim ulama pendakwah dan juga hafiz Al-Quran di negeri Sabah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sepanjang 3 tahun pelajar khususnya majoriti asnaf fakir miskin yatim piatu semuanya ditanggung. Bahkan mereka hidup dalam suasana yang sangat kondusif, katil, tilam, selimut, bantal, jubah, kopiah, serban kita sediakan. Dan sama sekali kita tidak kenakan yuran sebab apa? Mereka memang tak mampu nak bayar yuran. Jadi tahun yang ketiga, seawal masuk, ibu-ibu baru nak kenal alif batah. Yang sekarang mereka sudah menghafal juzuk yang ke-8 dan ada yang juzuk ke-9. Bahkan dimaklumkan saya pagi tadi ada yang nak masuk juzuk yang ke-10 lah. Walaupun seawal mereka masuk baru nak kenal alif batah. Ada satu cerita yang saya rasa ringan untuk berkongsi. Disember 2017, pengambilan pelajar baru. Tahun yang ketiga kita nak ambil yang berkualiti supaya kita seiring dengan perkembangan pendidikan negeri dan juga perkembangan pendidikan negara. Tiba-tiba ibu-ibu, bila kita buka borang, ada seorang penjaga ibu tua yang membawa anak muda usia 16 tahun, anak yatim piatu, yang diceritakan kepada kita anak ini dia kutip di bandar sandakan yang hidup gelandangan, kutip makanan di tong sampah itu. Kenapa? Ibu ayahnya sudah tidak ada. Jadi ibu tua tadi selaku penjaga budak tu merayu kepada kita untuk diterima borangnya dan ditemuduga. Akhirnya kita tak panggil temuduga si ibu tadi dengan si anak tu. Takdir Allah, anak dan ibu penjaga tadi hari temuduga dia datang walaupun kita tak panggil tuan. Dia datang. Dan bila temuduga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya pemilihan berlaku. Penapisan pertama borang ada yang ditolak, temuduga ada yang ditolak. Takdir Allah, anak ini terpilih jadi pelajar Darul Hasanah Sabah, pusat pengajian Darul Hasanah Sabah, institusi wakaf. Ibu-ibu bayangkan,
Seawal masuk di Darul Hasanah, anak ini namanya Awang Sari, dia tak boleh baca alif bata, tak tahu ABC pun. Kenapa? Tak pernah sekolah sampai 16 tahun. Dengan izin Allah, hari ini dia sudah boleh membaca Al-Quran, dia sudah boleh membaca tulisan Rum, tulisan Rumi. Maka inilah cerita-cerita umat Nabi dan saudara kita Nuh di seberang laut Cina Selatan sana. Walaupun saya anak bangsawan, Azihal bin Bangsawan nama saya, tapi saya tak banyak harta, tuan-tuan. Maka kita hadir pada malam ini adalah untuk kita mengajak bersama-sama bagi membantu agama Allah, dan kita ingin melihat kelangsungan institusi wakaf ini supaya apa? Supaya ia menjadi sedekah jariah kita bersama. Walau tak pernah datang ke Sabah, izinkan nama ibu-ibu, ayah-ayah sekalian tercatat sebagai penyumbang agama Allah di negeri Sabah. Ya, saya tahu, saya faham, seminit. Saya tahu, saya faham, ramai dah ustaz-ustaz yang melancarkan dana. Namun kelainan kita yang pertama di negeri Sabah, dan yang kedua ianya bersifat wakaf ataupun percuma. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Kita sediakan flyers di belakang sana, ada nombor telefon saya, maklumat segala-galah mahat taftis percuma tadi kita sediakan. Dan barang siapa yang nak menyumbang pada malam ni ataupun nak bertanya segala-galanya, kita bisa menjawabnya. Dan mudah-mudahan hanya Allah yang dapat membalas jasa baik dan sumbangan tuan-tuan. InsyaAllah Allah melipat kali gandakan rezeki kita semua. Terima kasih kepada para pegawai Masjid An-Nur Bandar Pasir Gudang atas ruang dan peluang yang diberikan. Terima kasih sahabat yang baru saya kenali, Ustaz Hairul, barakallahu fikum. Terima kasih datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan haja yang sudi bersama untuk perbincangan kita pada malam ini. Allah memberkati kita semua. InsyaAllah kita bertemu di lain waktu, kalau bukan di Masjid An-Nur, kita berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.